Guys, kembali lagi dengan channel Kobin Bit. Ini kita menjelaskan tentang gimana caranya supaya jadi prioritas. Caranya gampang. Asalkan kita nggak pernah menolak orderan dari kantor dan jangan pernah mengcancelkan, maka rating akan tetap terjaga. Memang sih, setiap dapat orderan selalu dapat orderan fiktif. Tapi jangan kita cancel, biar mereka cancel. Biar kalau channel mereka mau cancel, buat tindakan seperti feedback atau tindakan seperti tidak dipercayai. Terus bikin kesimpulannya, alasannya kenapa, itu aja. Oke, kita mulai dari mana ya? Terus ada juga yang orang bertanya, apa tuh rating? Ratingnya ini, rating sebelah sini yang paling pojok, paling kanan. Pilih yang profil, kita pilih profil. Terus kita pilihlah yang bernama rating. Ini ratingnya kita 99, order terselesaikannya 98. Ini yang paling tertinggi, ini order terselesaikannya bisa 100, yang selesai mendapatkan otomatis 100, selesai tanpa komunikasi dengan operator 100. Nah, kan selesai mendapatkan otomatis yang 95 nih. Kalau bisa 100, di bawahnya juga 100, gampang dapat orderan. Jaraknya bisa sampai 2-3, habis itu pun kalau minta 5 kilo dikasih. Inilah, kalau kita parameter negatif, kita sering cancel, akan ditulis penolakan tugas otomatis. Ini pernah saya cancel, tapi tidak ingat terapkan. Karena masalah apa ya, nggak ingat lah. Terus ulasan negatif nih, inilah ulasan negatif nih. Jika ini ulasan negatif keluar, rating kita langsung turun 1. Ulasan negatif nih dari CS nggak senang sama kita, mungkinnya ulasan negatif tentang kita ke kantor gitu. Oke. Jadi kalau mau jadi prioritas, rating dijaga. Rating dijaga 99/100 ya. Kalau bisa 2 minggu dipertahankan untuk yang pemula ya. Ibarat ya untuk pemula sih. Apa lagi ya? Masalah. Ya itu aja sih. Kalau ada sih dari ada yang bertanya tadi semal tadi masalah rating sudah apa yang ditanya ya, biar semua kawan-kawan bisa tahu gimana supaya cepat jadi prioritas ya. Jaga rating walaupun orderannya sedikit, rating diutamakan 99/100. Jadi 4, kalau bisa bertahan 2 minggu, ada yang cepat 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 3 bulan, 4 bulan, paling lama 6 bulan. Kalau saya kalau salah 4 bulan sudah jadi prioritas. Itu pun saya komen terus sama kantor. Penghasilan kemarin tuh di dukungan kita, bukan kabinet pribadi pengemudi, karena penghasilan kemarin tuh waktu belum jadi prio lumayan sih, 100k lebih gitu. Saya pertahankan sampai
salah sampai, coba kita buka dulu ya. Di statistik. Buka statistik. Ya, oke, kita buka. Waktu sebelum jadi prio, kita baru juga sih. Nah, ini gua salah. Kayaknya agak sini agak 100 k ke atas ya, 99 ke tanggal 7 bulan 3 ini 99 per 900, gak masalah. Yang penting 100 k ke atas, pertahankan enggak 2 minggu atau sebulan ya pasti dipanggil cepat, karena orang kantor kan memantau terus cari mana yang betul serius bekerja, bukan main-main. Orang kata kan menyaring orang yang betul-betul bekerja gitu. Oke kawan tam, kita kembali dulu. Ntar ya, lagi lelet nih. Oke, jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dalam video ini, rating dijaga 99 per 100, jangan pernah nolak orderan, jangan pernah mengensel. Jika dapat orderan fiktif, buat tindakan dan tulis di sana pelanggan tidak bisa dipercaya. Mungkin kesimpulannya kenapa? Jika ingin ada yang belum saya sampaikan kepada kalian, bisa komentar video di bawah ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, and klik gambar loncengnya. Terima kasih. Semangat maksimal.